Makasih banget nih buat Sultan yang udah dukung aku di Karir Karsa. Hai Teh Aul, nama aku Sultan. Halo Sultan, semangat terus ya Teh Aul. Aku selalu lihat video Kakawi. Makasih. Buat kalian juga yang mau dukung aku di Karir Karsa, boleh banget nih, linknya ada di deskripsi. Oke? Balik lagi sama aku, Aulia Rahmasa. Di video kali ini, finally, akhirnya setelah ditunggu lama gitu kan, sekian lama, akhirnya sekarang aku bisa nge-climb golden egg aku, dan aku bakalan buka golden egg aku di video ini. So, kita lihat dulu star reward kita. Tadang guys, tuh aku udah ngeklaim banyak hadiah. Dan terakhir ada golden egg guys. Ini tuh kayak bintangnya tuh kalian perlu 660 bintang, dan aku udah dapet 662 bintang. Dan ini login streak aku selama 100 hari. Wow. Bayangkan 100 hari main Adobe Me gitu. Wow, itu lama banget gak sih? Kita lihat dulu. Di golden egg ini kita bisa dapat golden unicorn, golden griffin, dan golden dragon guys. Tapi aku yang pengen-pengen banget tuh unicorn, dan semoga aja unicorn. Tapi aku lihat di video orang tuh rata-rata pada dapat griffin sama dragon guys. Oke, kita langsung oke aja. Dan kita bakalan siap-siap buat nge-climb. 1, 2, 3. Congratulations, you reach the golden egg. Your star will be reset, so you can keep earning points. Jadi guys, ini kita bakalan nge-reset dari awal lagi star reward kita. Oh my god, sedih banget. Kayak harus ngulang dari awal lagi gitu kan. Awesome. Oh my god, no. Bintang aku nol lagi dong, capek banget. Ini masih sama sih hadiahnya, tapi yang beda tuh diganti jadi diamond egg guys. Dan aku kayak diamond egg itu belum, kalau di Indonesia kayaknya belum ada yang dapat deh, but I don't know. Kalau kalian tahu siapa yang udah dapat diamond egg, kalian tinggal komen aja di bawah. Ini diamond juga sama sih, kok masih sih golden, I don't know. Pokoknya kita langsung lihat aja. Oh my god, kita bakalan bertemu dengan golden egg kita. Oke, 1, 2, 3. Kita cek. Oh my god, golden egg legendary. Oh my god, akhirnya ya finally kamu di samping aku gitu kan. Dapetin kamu tuh susah banget, tahu enggak sih? Kok di sini kayak putih gitu ya? Kok enggak berkilau? Oh, berkilau guys, tuh. Kelihatan kayak kaca gitu enggak sih? Tuh kelihatan awan-awannya gitu. Wow, coba kita ke tempat yang gelap ya guys. Wih, tuh berkilau-berkilau gitu, tapi nggak terlalu kayak bersinar ya. Kondisinya kayak telur biasa aja gitu kan. Oke, aku bakal nge-hatch ini. Semoga aja dapat unicorn. Doain guys. Oh my god, kalau dapat unicorn aku seneng banget sih. Nah, kalau malam-malam itu kelihatan kuning gitu kan. Tuh, kalau malam-malam kayak gini kelihatannya guys, penampakannya tuh kuning banget. Ih, kayak tai. Dan sekarang aku bakalan ngebuka golden egg-nya. So, yup, kita langsung keluarin aja. Tadah, it's golden egg. Di sini aku ditemani sama Delia, dan ini udah aku buka setengah nih. Udah ada golden egg dong, iya dong. Pamer dulu gitu kan. Sombong amat. By the way, aku punya berita sedih guys. Berita sedihnya, apartemen aku kejual dong. Sedih banget. Kayak gak sengaja, aku tuh mau kayak ganti warna gitu. Terus tiba-tiba aku kepencet sale dong. Gak sengaja banget guys. Ya udahlah ya, gak apa-apa. Kita pakai rumah farming aku aja. Dan kalian kalau misalnya main Adopt Me itu, kalian wajib banget punya rumah farming kayak gini. Kayak ada tempat mandi, tidur, makan sama minum, sama ada tempat piano, terus ada tempat makan minum buat baby-nya gitu kan. Rumahnya bagus katanya. Thank you. Ini aku ada ditemenin banyak Delia ya. Delia, ini Delia pagi-pagi. Delia pada bolos sekolah nih. Soalnya ini aku nge-recordnya pas jam masih sekolah gitu kan. Aku gak sabar, semoga aja isinya unicorn. I hope. Di sini ada siapa aja nih? Ada Diva, ada Delia namanya, ada Zara,
ada Nakita Zara, terus ada siapa lagi, ada Awan. Yang lain nggak pakai nama, namanya hilang lah, kok hilang. Halo juga, nih ada siapa lagi, ada Axels, ada David di sini. Halo guys, David di sini. Yang Golden Egg nggak mau apa-apa gitu, ih nih nggak banyak mau ya Golden Egg-nya, baik ini mah gak ngadi-ngadi. Nah dia pengen mandi, kita langsung ke rumah aja. Maaf ya guys, rumah Aul jadi sempit, gak punya rumah apartemen lagi. Sumpah kesel banget itu gara-gara kejual. Oke, kita mandiin. Wih, berkilau guys Golden Egg-nya. Mandinya lama ya, harus bersih kalau Golden Egg tuh. Jangan sampai ada daki yang tertinggal. Oh my god. Ini satu kali lagi, Po. No, kenapa cepet banget? Tadang. Oke, kita harus pakai stroller karena Golden Egg itu spesial. Kita harus pakai stroller yang kayak ratu gitu. Nah, Golden Egg, kamu cocok banget di sini, Golden Egg, please. Naik, koi. Nah, mantap. Golden Egg aja aku spesialin, apalagi kamu. Iya. Iya. Kita naik. Ye, ayo Pak, maju Pak. Wah, Golden Egg aku di belakang. Sumpah aku takut dicuri Golden Egg aku, oh my god. Nanti dipaling orang-orang gitu kan, diambil orang-orang. Tapi kalau pagi-pagi tuh Golden Egg tuh kayak egg biasa gitu kan. Tut, siapa yang hitut eh? Ini ada yang jadi Dilan gitu kan. Kamu Milea ya? Namanya kaos bolong dong. Jahit tuh biar gak bolong. Ini kita pawai atau Wirula itu di belakang terjadi tabrakan. Kita tetap santuy maju gitu kan. Kita hatch dulu Golden Egg kita. Oke, ini permintaan terakhir kamu kah? Atau bakal satu kali lagi? I don't know. Kita lihat guys. Tidur yang nyenyak. Semoga kamu menjadi unicorn. Please, I hope. Gak tau kayak unicorn itu lucu aja gitu. Gak apa-apa sih yang lain juga. Kebuka. Sepertinya saya tidak melihat unicorn ya. No, kita dapatnya Griffin, Golden Griffin. No, padahal aku pengen banget unicorn. Ya sudahlah. Udahlah. Takdir kamu menjadi, ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Si Nadia ini, Nadia mau ngebuka juga Golden Egg. Golden Griffin, katanya. Iya, I'll exchange for a Golden Griffin for Golden Pets. Oh my god, katanya. Iya, katanya. Oke. Okay. Oh ya, by the way, buat kalian yang misalnya punya nama buat Golden Griffin, kalian komen di bawah karena aku buntu gitu ya. Aku nggak tahu mau namainnya apa. Dan pasti nama dari kalian tuh unik-unik banget, lucu-lucu banget, bagus-bagus banget. Makanya aku bakalan pilih nama dari kalian. Dan nama yang kepilih aku bakalan apa ya? Ya gak gimana-gimana. Nanti nama yang kepilih aku bakalan pake ke si Golden Griffin. Uki. Wih, ini kok pagi-pagi guys, tuh berkilau sunlight gitu. Tuh diamond matanya dong, mahal banget. Kulitnya golden dong, bayangkan. Tapi guys, katanya Golden Egg sama Golden Pet itu sekarang udah gak terlalu wow gitu. Gak se-wow dulu gitu. Karena waktu dulu tuh kayak susah banget. Tapi sekarang udah banyak yang punya, jadi kayak biasa aja, turun gitu harganya. Tapi kalau yang diamond itu beda cerita gitu kan. Itu pasti belum banyak yang punya kalau diamond. Coba kita lepasin dulu Golden Griffin. Wih, dia terbang. Sebenarnya aku punya potion right sih, tapi enggak dulu deh. Nah, lihat Nadia guys. Dia bakal dapat apa? Oh my god. Oh, itu satu kali lagi loh. Kita lihat di chat aja deh. Nadia, ayo, lama kali, gemes kali lah. Nah, ini nih satu kali lagi. Oh my god. Golden Dragon. Oh my god, Nadia dapat Golden Dragon. Wih, dapat Golden Dragon dong. Menurut kalian lebih bagus Golden Griffin atau Golden Dragon? Kayaknya Dragon deh ya. But I don't know. Oh my god, aku pengen banget Golden Unicorn. Buat kalian yang punya Golden Unicorn,
tukeran lah sama Golden Griffin, please. Kalau kalian punya Golden Unicorn, kalian komen aja di bawah gitu kan. Siapa tahu ya bisa trade gitu kan. Siapa tahu nanti di-add gitu sama aku gitu kan. Oke deh guys, mungkin segitu aja buat episode kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe. Dan ya, makasih banget buat kalian yang udah join ke game aku. Makasih juga buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Bye-bye Golden Griffin. Jangan lupa kasih nama buat Golden Griffin aku, oke? Bye-bye.